Komoditi ekspor kabupaten Sambas karena itu kan pelabuhannya nggak terintegrasi. Jadi kita berpikir perusahaan berpikir bukannya yang dapat nanti adalah numpak wakil seolah-olah pusat lebih perhatian kepada mokola. Yang tadi diceritakan oleh Pak Jaringan dibangunnya PLBN Arum lalu Singkawang yang lebih menikmati manfaatnya. Terus terang jujur yang kita katakan karena Sambas tidak siap. Yang tadi kata Pak Jaringan mau mengenai fisik indikator untuk menunjukkan bahwa kegiatan bisnis di satu daerah kita maju atau tidak, terus saja jauh. Kalau sudah dibangun hotel bintang 2 di satu kabupaten, sebenarnya sudah ada geliat pembangunan dan perekonomian yang berskala swasta murni. Tapi masih kalau masih berput hotel bintang 1, kelas melati, losmen. Kenapa? Syarat membangun hotel bintang 2 berpindah-pindah kan listriknya tidak cukup. Air bersihnya udah banyak ya. Kemudian lokasi di Bunda terbuka pasti sudah